Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radika Widi. Kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial pembuatan jambul ganong. Ini bahannya dari sintetis ya, bukan ekor kuda. Kalau ekor kuda sih tidak usah di apa namanya, tidak usah dibuat pun bentuknya sudah jadi. Nah ini dari sintetis, jambul sintetis yang harus dibuat dulu, ditata, baru nanti bisa dipasang di ganongnya. Oke, langsung saja. Ini persiapan untuk alat-alatnya. Satu, ada sisir yang sudah habis untuk sisirnya. Ada palu, staples, gunting juga. Dan jangan lupa untuk tatakannya nanti masih menggunakan talang seperti ini. Banyak banyak ditemukan di toko-toko bangunan talang karat. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu rambutnya, rambut sintetis seperti ini. Usahakan untuk rambut sintetisnya yang sudah dijahit ya, jahit kasih pita seperti ini. Oke. Ini untuk memperkuat supaya tidak rontok atau brodel. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung disimak ya untuk caranya. Semoga bermanfaat bagi semua. Simpel ya, itu sudah jadi cuma seperti ini. Nanti ini dibalik, nah balik. Dan untuk staplesnya ini jangan lupa nanti dibengkokkan. Dan untuk selanjutnya ini nanti ditaruh di sini. Ini tujuannya biar tidak lemes ya, tidak lentur. Jadi ini kaku, di double dua. Biar kelihatan rapi disisir. Sudah saya siapkan sisirnya. Sisirnya rontok.
giginya habis. Baik, sudah jadi ya. Jadi simpel sekali, cuma seperti ini. Nanti ini tinggal dipasang saja di batok ganongnya. Simpel kan? Bagi yang belum paham untuk membuatnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya di channel saya, supaya saya lebih rajin atau lebih bersemangat untuk mengupload tutorial-tutorial seputar kesenian, khususnya kesenian Jawa. Dan bagi yang malas buat, maksudnya itu nanti bisa saya buat dan dibeli di Shopee. Link toko Shopee saya nanti saya taruh di deskripsi. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.